Oke. Awas dia serang. Oke teman-teman, selamat datang di channel Mental Gaming. Di video minicraft kali ini kita bakal cobain yaitu data pack dari Chlorophyte, teman-teman. Di sini kita bakal bisa mendapatkan senjata yang OP-OP, teman-teman, atau weapon yang OP-OP sekali ya. Dan di sini kita bukan dengan cara drop untuk mendapatkannya, tapi dengan cara kita craft teman-teman. Nah, oke, kita daripada berlama-lama, kita langsung aja coba ya. Nah, di sini kita memerlukan Nether Star dan juga stick, itu aja sih teman, nggak banyak kok. Ini kita ambil banyak, terus kita ambil Nether Star juga, kita ambil banyak. Kalau nggak salah, kita bisa bikin 5 weapon ya, yang sangat OP. Nah, kita jangan lupa ngambil crafting table-nya. Oke, mana ya? Gak ada. Oh, ini dia. Ini dia crafting table. Kita taruh di sini. Nah, sini teman-teman. Oke, sebelum kita menggunakan data pack ini, sebaiknya kita escape dulu. Kita ke option, kita ke resource pack, kita pasang dan teksturnya biar lebih keren lagi, teman-teman. Oke, jika sudah kita down. Sekarang kita tunggu dulu buat reload teksturnya, biar teksturnya itu biar lebih OP banget. Oke, lamanya macam mana nih, lama sekali. Oke, betul. Nah, sudah selesai tuh. Oke, jika sudah kita back to game lagi. Pertama-tama kita langsung aja buat bikin pertama, kita build. Nah, terus kita bikin senjata ini dulu ya, kalian bisa ikutin. Kalian taruh ini. Oke, taruh seperti ini, teman-teman. Seperti bentuk roket ya. Terus kita taruh sini build. Nah, kita dapat satu, teman. Ini namanya knowledge book. Oke, sekarang kita dapat Chlorophyte Claymore. Di sini kita mendapatkan efek sharpness level 10.000, smith, band, knockback, fire spec, looting, sweeping, efficiency, sectors, fortune, teman-teman. Banyak sekali ya. Nah, sekarang kita ambil buat kita ngekill. Kita ambil ini aja ya, banyak-banyak ya. Ini dan juga ini. Nah, sekarang kita coba ganti ke mode survival. Kita pakai senjata ini aja, teman. Pasti kita bisa OP banget ya. Game mode S, tap enter. Nah, sekarang kita udah ini. Kita pencet dulu sini banyak-banyak. Oke, kita banyak banget teman. Waduh. Oke, sekarang kita coba lawan. Lihat itu, kita lootingnya sangat banyak. Mantap banget teman. Siok. Oke. Oh, kita serang. Oke, kita serang ini teman-teman. Kita ambil semua. Dia lari. Mantap. Kita dapat looting teman-teman yang sangat banyak teman-teman. Oke, kita pukul lagi. Kita gak serang ya. Sini ya, yo. Oke, sini Joglin, ayo piglin lawan aku. Ya, kita petak, kita pukul dulu biar kita diserang oleh kawanannya. Wow, tolong. Wow, mantap. Ya, jauh banget respon lagi itu. Maaf ya tadi agak ngelak ya. Jadi gimana ya bilangnya tuh, ngelak ya dulu, jauh banget lagi kembalinya. Loket si pilager. Ya, tuh enter. Dapat belum? Lah kok enggak ada? Loket villager. Ya, spasi. Terus enter. Udah dapat chat. Kita arahin. Kita klik teleport aja langsung, enter.
Kok enggak teleport ya? Klik terus enter. Klik, kok enggak ada? Chat, bentar. Nah, udah. Oke, sekarang kita di mana dulu? Di mana kita nih? Loh, lah, kok pindah kita ke sini, teman-teman? Aduh, ya udah kita ngulang lagi deh. Udah kita ganti aja langsung ya ke game mode kreatif lagi. Lagi yang kelima kayak ya. Lima enggak? Lupa juga sih.
seperti ini. Oke, udah. Terus gini ya, gini dan begini, teman-teman. Oke, sudah dapat senjata kita.